aku dapat? Nama saya Rizky. Nama saya Arham. Nama saya Muti. Selamat menyaksikan. Bagaimana awal berdiri kantin Batagor ini? Awal berdiri 2023. Awal berdirinya 2023. Jadi udah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Apakah Ibu sudah pernah mengeluarkan jaket? Ya. Sudah. Jaketnya berbentuk makanan. Dikasihnya ke anak pesantren. Apa kendala saat menjalani kantin selama ini? Kendalanya naik turun. Namanya usaha kan ada naik turunnya. Kadang ramai, kadang sepi. Penghasilan dalam sehari? Enggak tentu. Butuh berapa modal untuk membangun usaha ini? Modalnya, modal awal 10 juta. Jadi kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan adalah bahwa setiap penjualan tidak selamanya lancar. Pasti ada kendala juga. Meskipun begitu, mereka tetap bertanggung jawab dan melayani konsumen dengan ikhlas. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.